وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat Isyak secara berjemaah dan diikuti dengan salat tarawih kita. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan mendengar satu tazkirah yang bertajuk 18 soalan lawan 1 soalan. Jadi kalau 18 soalan ni tuan-tuan, dia setengah jam tak cukup. Paling kurang 8 jam. Gitu. Jadi cerita ni, asal ceritanya saya dengar dalam sebuah tape ceramah yang disampaikan oleh almarhum Syekh Abdul Hamid Kishk rahmatullahi alaihi, seorang ulama daripada Al-Azhar yang terkenal. Jadi saya masa saya bila saya dah kahwin tu, pak mentua saya ni dia suka dengar ceramah Syekh Abdul Hamid Kishk. Jadi saya pun kata apalah kelas sangat Syekh Abdul Hamid Kishk ni. Jadi bila saya dengar tape dia, memang orangnya luar biasa, hebat. Ya, walaupun seorang yang buta matanya, tapi kalau kita dengar dia ceramah pasal perang Uhud, macam dia sendiri pergi perang. Macam itulah, hebat tak hebat Syekh Abdul Hamid Kishk ini. Dan beliau antara ulama Al-Azhar yang berjuang bersama Al-Ikhwanul Muslimun, dipenjarakan dan dipenjara, dikenakan tahanan dalam rumah dalam keadaan serba daif, buta tu. Allah Ta'ala izinkan dia mengarang tafsir 30 juzuk yang bertajuk Fi Rihabi Tafasir, yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Kishk. Jadi saya dengar ceramah dia tu pasal cerita dia lah, menarik saya dengar. Tapi saya nak tahu dia punya detail tu. Tadi Allah, saya pergi ke Mekah dan jumpa buku ni, buka-buka jumpa cerita tu. Tuan-tuan dengarlah cerita ni. Kana Abu Yazid Al-Bistam naiman zata yawmin fara'a qailan yaqulu lahu. Di zaman dahulu kala, di sebuah negara, ibu negara Iraq, di Baghdad, ada seorang al-arif billah, waliullah, Abu Yazid Al-Bistami. Sedang-sedang dia tengah tidur satu hari, tuan-tuan, tiba-tiba dia bermimpi ada orang cakap dekat dia, izhab ila dir litudafi'a an nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Abu Yazid, bangkitlah kamu dan pergi ke gereja yang dekat Baghdad ni, gereja yang terbesar, dan pertahankan marwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Yazid Al-Bistami dibangkit daripada tidur. Fadhahaba wa dakhala ad-dir wa jalasa wa tawaddaa wa dakhala ila ad-dir wa jalasa. Dibangkit daripada tidur, berwuduk dan terus pergi ke gereja. Jangan pula engkau salah faham pula, apa salah ambil wuduk sat pergi gereja? Ada sunat tahiyatul gereja ke? Pelotak kau. Mana ada kan? Jadi memang ulama dulu kan dia jaga wuduk, tuan-tuan. Jadi masuklah gereja. Jadi masuk gereja ni hukumnya harus kalau ada sebab, ya. Kalau tak ada sebab, hukumnya makruh. Tapi kalau kita masuk menimbulkan fitnah, hukumnya haram. Itu senang je hukum masuk gereja ni. Fawaqafa al-baba liyatakallam. Elok je Syekh Abu Yazid Al-Bistami ni masuk ke dalam gereja tu. Bishop ni dah ada dah kan, dia dekat dia punya mimbar dia dan nak berceramah. Waqala, maka berkatalah bishop ini, padri dia, lan atakallama li anna bainakum rajulun muhammadiyun. Hari ini aku takkan berceramah sebab dalam ramai-ramai yang hadir pada hari ini ada seorang lelaki Muhammadiyun, maknanya lelaki yang mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelik orang, kok mana pula ya, bishop boleh tahu? Kasyaf apa bishop ni kan, ini pun wali juga apa. Dia boleh tahu dalam ratusan mungkin ribuan manusia dalam gereja pada hari itu, tiba-tiba dia kata ada seorang Islam dalam kurang ramai-ramai ni. Faqalu lahu, maka orang ramai yang dalam gereja tanya dekat bishop, kaifa araftahu, tuan,
Macam mana tuan tahu dalam ramai-ramai kita ada seorang orang Islam, tuan tahu mana? Faqala, maka berkatalah bishop ini, li'anna ashaba Muhammadin simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ha, dia kata, kerana orang-orang yang mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh kenal muka mereka mempunyai kesan-kesan sujud. Allahu akbar, tuan-tuan. Jadi nak heran apa? Orang Kristian dulu alim bererti. Dia bukan menghafal Taurat Injil, Quran pun dia hafal. Ya, dan dia faham, dia reti, cuma tak dapat petunjuk aja. Saya ingat masa saya di Al-Azhar dulu, saya pergi dekat satu perpustakaan rumah negeri. Ada lebih kurang 12 jilid indeks Sahih Al-Bukhari. Kan indeks tu diorang buat, dia susun beribu-ribu hadis. Saya kata, siapa yang mengarang ni? Cek-cek pengarang musanif, tengok tu siapa tuan-tuan. Orientalis Barat. Orang kafir Kristian. Dia buat 12 jilid indeks susunan hadis Imam Bukhari. Itu nak kabur je. Tapi tak masuk Islam pun diorang ni. Yeah. Diorang alim, diorang reti. Tapi nak kata macam mana, tak dapat petunjuk. Maka padri kata, ada seorang yang beragama Islam, macam mana kenal? Dengan sebab ada kesan sujud di wajah mereka. Ya, bukan yang dahi hitam tu, bukan. Itu kebetulan hitam. Kan ada pesen dahi hitam, hitam lah. Macam aku ni tak ada hitam, dah tak pernah sujud aku ni. Apa barang kan? Jadi kita tahulah, kita tahulah ni muka orang surau, boleh kenal. Kan kita orang ke surau ni kenal lah. Ni muka orang surau, ni muka kedai mamak kan. Ni muka Al-Karaoke, ni muka World Cup. Boleh kenal belaka muka-muka ni. Muka World Cup gitu, muka tu World Cup tu kan. Faqama Abu Yazid liyansarif. Maka Abu Yazid Al-Bistami bila tahu padri tu perasan dia ada dalam majlis, dia tak nak ganggu lah. Dia berkata, tak apa keluar. Dia tak nak ganggu majlis orang. Faqala lahul babah, inni sa'iluka as'ilatan in ajabta 'anha amannaka am amanna bi dinika. Tuan jangan keluar lagi, dia kata dekat Abu Yazid Al-Bistami, operati belaka. Tuan jangan keluar sebab saya nak tanya kepada tuan beberapa soalan. Kalau tuan boleh jawab soalan saya, saya akan beriman dengan agama tuan. Faqal Abu Yazid, tafadhal, silakan. As-su'alul awwal, soalan yang pertama. Manil wahidul ladzi la tsaniyalah, siapakah satu yang tidak ada dua baginya? As-su'alu tsani, mal itsnani ladzani la tsalitsa lahumah, apakah dua yang tidak ada tiga baginya? Soalan yang ketiga, mas thalathatu allati la rabi'a laha, apakah tiga yang tidak ada empat baginya? As-su'alu rabi', soalan yang keempat, mal arba'atu allati la khamisa laha, apakah empat yang tidak ada lima baginya? Kau fikirlah dulu. Kau fikir dulu. Dia kumpul soalan. Kumpul soalan tuan-tuan. Wa su'alul khamis, mal khamsatu allati la sadisa laha, apakah lima yang tidak enam, tidak ada enam baginya? Soalan yang keenam, masittatu allati la sabi'a laha, apakah enam yang tidak ada tujuh baginya? Soalan yang ketujuh, masab'atu allati la thamina laha, apakah tujuh yang tidak ada lapan baginya? Soalan yang ke-8, mathamaniyatul lati la tasi'alaha, apakah lapan yang tidak ada sembilan baginya? Soalan yang ke-9, matis'atul lati la ashiralaha, apakah sembilan yang tidak ada sepuluh baginya? Soalan yang ke-10, mal ashratul lati la hadi ashiralaha, apakah sepuluh yang tidak ada sebelas baginya? Tak nampak tu, bengah. Soalan yang ke-11, mal ahad al ashirah allati la thaniya ashara laha, gurah terjemah pula, payah apa, apakah 11 yang tidak ada 12 baginya? Korang bubuh je. Soalan yang ke-12, malithna ashara allati la thalitha ashara laha, apakah 12 yang tidak ada 13 baginya? Soalan yang ke-13, mathalathata ashrata allati la rabi'a ashara laha, apakah 13 yang tidak ada 14 baginya? Saya mula dengar ceramah ni tuan-tuan, saya pelik-pelik sungguh. Macam mana soalan ni kan? Pelik sungguh. Ya. Soalan yang ke-14. Apa dia? Sambung. Apa yang ke-14? Bukan. Soalan yang ke-14. Masyai'ul ladzi khalaqahullahu wa ankarahu, apakah makhluk yang Allah cipta tapi Allah sebut dalam Al-Quran, aku benci dekat dia. Aku benci dekat dia. Soalan yang ke-15, masyai'ul ladzi khalaqahullahu wa azamahu,
Apakah makhluk yang Allah cipta tetapi Allah mengatakan benda ni hebat. Allah akui dalam Al-Quran, hebat benda ni. Soalan yang ke-16, masyai'ul ladzi tanaffasa wala ruha fihi. Apakah makhluk yang bernafas tetapi tidak ada ruh? Ruh tak ada tapi boleh bernafas. Soalan yang ke-17, mal qabrul ladzi sara bi sahibihi. Apakah kubur yang membawa jalan dengan tuannya, makna tuannya berjalan dengan kubur ni? Soalan yang ke-18, masyajaratul mukawwanatu min 12 udnan fi kulli udnin 30 waraqah wa fi kulli waraqatin 50 samarat. Soalan yang ke-18, apakah ada sebatang pokok yang mempunyai 12 dahan, setiap dahan mempunyai 30 helai daun, setiap satu helai daun mempunyai 5 biji buah? Silakan jawab. Tuan-tuan, apakah jawapan soalan yang pertama? Semua tahu belaka kan? Manil wahidul ladzi la thaniya lahu. Siapakah yang satu tidak ada dua baginya? Siapa dia? Allah. Wali dah tu. Allah berfirman, kul huwallahu ahad. Habis cerita. Soalan yang kedua. Amal isnan alladzani la thalitha lahuma. Adapun dua yang tidak ada tiga baginya. Give up. Fahuma laylu wa nahar, iaitulah ciptaan malam dan siang. Dia malam siang. Dia tak ada satu nama lain. Dia malam siang. Kau jangan tukar pondan, tak ada. Malam siang, gitu je. Wa ja'alna layla wa nahara ayatain. Dan sesungguhnya kami menjadikan waktu malam dan waktu siang ayataini sebagai dua tanda kebesaran kami. Soalan yang ketiga. Amma thalathatu allati la rabi'a laha. Adapun tiga yang tidak ada empat baginya. Fahiya as'ilatu Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam lil Khadir. Ialah soalan Nabi Musa kepada Nabi Khadir alaihi salatu wasalam. Yang kita masih ingat lagi cerita dia kan, bila Allah Ta'ala arah kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa ni menuntut ilmu, belajar dengan seorang manusia yang Allah Ta'ala kata waqad atainahu min ladunna ilma, yang kami kurniakan kepadanya ilmu ladunni. Maka bila Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir ni, Nabi Khadir cakap awal-awal dah, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, kau takkan mampu sabar belajar dengan aku. Dan kau jangan tanya soalan aku, hatta uhdith laka minhu zikra, sampai aku cerita dekat kau baru kau tanya. Fantalaqa, maka mereka berdua berjalan, Nabi Musa dengan Nabi Khadir berjalan. Hatta raqiba fi safinati kharaqaha. Tiba-tiba masa naik sampan, sebuah sampan ni, tiba-tiba Nabi Khadir dia pecahkan apa dinding sampan, berap dia pecah. Nabi Musa alaihi salatu wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul, dia tak boleh tengok kemungkaran tau. Itu vandalisme, kau tahu tak? Perbuatan Nabi Khadir tu, pecahkan harta benda awam, berap dia pecahkan. Apa kata Nabi Musa? Qala akharaqtaha lituriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Wahai Khadir, kau ni apa hal pecahkan sampan orang ni? Kau nak tenggelamkan tuan sampan dengan kita-kita tenggelam sekali ke? Soalan yang pertama. Nabi Khadir kata apa? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kan aku dah cakap, kau tak sabar belajar dengan aku. Dah start pelajaran, dah start dah ni. Lah, ya kan tak start lagi. Dah start dah subjek pertama, tuan-tuan, naik sampan. Yang kedua, apabila mereka dah mendarat dekat tepi pantai, Nabi Musa dan Nabi Khadir masuk dekat sebuah kampung. Fawajada gulaman. Kan, dia kata apa? Faqatala. Allah, aku hidung sumbat ni tak mai tak mai lah ikut. Apa Ustaz? Faqat, sebelum tu Ustaz? Jepun. Hatta iza ataya ahlaku. Bukan. Hatta iza laqiya gulaman faqatalahu. Jumpa budak dalam budak tengah main dalam kampung ni. Main. Polis sentri, one tu jaga. Polis mati, FRU jaga. Tengah main tu, pap, Nabi Khadir ditangkap. Zaz, disembelih masa tu juga. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Oi Khadir, kau ni buat apa benda ni? Kau bunuh budak, kau biar betul kau? Terperanjat Nabi Musa. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Diorang pun masuk dekat sebuah kampung. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ayudayifuhuma
فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Mereka pun berdua berjalan lagi masuk sebuah kampung. Jadi Nabi Khadir dengan Nabi Musa lapor ni, pergi rumah orang kampung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa dia? Lapor. Minta maaf. Tengok nama kampung apa? Nama kampung Tok Imam Lapor, tuan-tuan. Kat Terengganu. Kat Terengganu ada nama kampung Tok Imam Lapor. Maknanya kalau imam lapor, makmum kebulu, tuan-tuan. Kampung ni kedekut gila kau tu. Air tak bagi, makan tak bagi. Lembik Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khadir tu. Okey lah, tak apa lah. Jalan-jalan letih berehat dekat sebatang pokok. Tengah berehat, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda. Dalam kampung tu ada sebuah rumah yang dindingnya dah roboh sikit lagi, dinding nak menyebar bumi. Yuridu an yanqadda. Nabi Khadir, dia pergi dekat dinding yang nak roboh tu, dia pergi angkat semua seorang. Nabi Musa kata, la haula wala quwwata illa billah. Qala, kan, fa aqamahu, qala law syi'ta latakhasta alayhi ajra. Nabi Musa kata, Khadir, kalau aku bukan tak nak tolong, tapi kita ni kan lapor, makanan tak ada. Kita tanya orang kampung, siapa punya dinding ni? Kita boleh tolong angkat. Dia bagilah kita makan, upah angkat dinding. Tiba-tiba kau buat rajin-rajin kau. Apa kata Nabi Khadir? Qala hadha firaqu baini wa bainika. Sa'unabbi'uka bita'wili ma'lam tasti' alaihi sabra. Cukuplah. Sampai sini saja kau boleh belajar dengan aku. Aku akan cerita dekat kau kenapa kau tak sabar. Ha, ya, jadi tiga ni ialah soalan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jawapannya kau cek dalam Quran lah. Aku pun tak lagat nak baca pun. Soalan yang keempat. Mal arba'atul lati la khamisa laha. Apakah empat yang tidak ada lima baginya? Boleh? Kawin empat? Cepat aja korang ni. At-Tauratu wal-Zabur wal-Injil wal-Quran. Soalan yang kelima. Mal khamsatu allati la sadisa laha. Apakah lima yang tidak ada enam baginya? Fahiya as-salawatul khamsah, iaitulah sembahyang lima waktu. Soalan yang keenam. Apakah enam yang tidak ada tujuh baginya? Fahiya anna Allah khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. Qala Allah ta'ala wa laqad khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya langit dan bumi selama sittati ayyamin, enam hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tak pernah merasa letih. Bila Abu Yazid Al-Bistami baca ayat ni, lalu Padri sambung pula. Limadha qala Allah Ta'ala wa ma massana min lughub? Kenapa Allah Ta'ala kata wa ma massana min lughub, kami tak pernah rasa letih? Qala li'anna al-yahuda za'amu anna Allah khalaqa as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin fata'iba fastaraha fi yawmis sabi'. Sebab puak-puak Yahudi kata, setelah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi secara selama 6 hari berturut-turut, Allah letih dak ora. Lalu Allah Ta'ala pun apa ni, lughub ni, wa ma massana min lughub, dan kami tak pernah merasa letih. Ya, jawapan kepada Yahudi yang kata Allah Ta'ala cipta langit dan bumi selama 6 hari. Lepas cipta langit bumi ni, Allah letih. Hari kan dia ada berapa? 7 kan? Al-Ahad, Ahad satulah. Al-Isnain, 2. Al-Thulatha, 3. Al-Arbi'a, Rabu. Al-Khamis, 5. Ya. Al-Jum'ah, himpunan semuanya. Al-Sabat. Al-Sabat dengan mana? Al-Rahah, rehat. Jadi Yahudi kata apa? Allah rehat hari Sabtu. Ha, gitu tuan-tuan. Sedangkan Allah sifat dia apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mengantuk pun tak pernah, tidur pun tak pernah. Soalan yang ketujuh. Masaba'atu allati la thamina laha. Apakah tujuh yang tidak ada lapan baginya? Fahiya anna Allah khalaqa sab'a samawatin. Qala Allah Ta'ala, alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawatin tibaqa. Adapun tujuh yang tidak ada lapan baginya, iaitulah Allah menciptakan tujuh lapis langit. Allah berfirman, adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan tujuh lapisan langit? Soalan yang kelapan. Apakah lapan yang tidak ada sembilan baginya?
Fahum hamalatul arsh, iaitulah para malaikat yang Allah pertanggungjawabkan untuk memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan malaikat-malaikat yang memikul arasy Tuhannya pada hari tersebut seramai 8 orang malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Macam mana rupa besarnya arasy tu, wallahu alam. Macam mana besar rupanya malaikat tu, wallahu alam. Ketika Nabi SAW pergi ke Al-Isra wal Mi'raj, kan Nabi masuk dekat Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur tu Nabi kata setiap hari seramai 70 ribu malaikat masuk tak keluar-keluar. Setiap hari sampai hari ini dan sampai kiamat besok, setiap hari 70 ribu malaikat akan masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tak keluar-keluar. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada seorang yang mengetahui berapa ramai bilangan tentera Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang ke-9. Apakah 9 yang tidak ada 10 baginya? Iaitulah mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, sesungguhnya kami telah menggunakan kepada Musa 9 tanda-tanda kebesaran kami, mukjizat. Ya, mukjizat yang kita sedia maklum, iaitulah darah ketika Fir'aun degil berlawan Nabi Musa AS, Allah balakan Fir'aun dengan darah. Semua bertukar jadi darah. Ya, air jadi darah, swimming pool jadi darah, air terjun jadi darah, semua jadi darah. Kalau sirap Bandung kau jangan tanya lah, confirm darah lah. Dia bukan darah kala kau tu tak, dia memang darah betul. Dengan bau hanya dia, dengan darah pekatnya, dengan darah bekunya, semuanya ada. Kemudian Allah Ta'ala balakan Fir'aun dengan dofadek, katak, jutaan katak dekat dalam selimut, bawah bantal, pakai underwear pun ada katak, tuan-tuan. Nak kabur je, banyak je katak masa tu. Wal-kumbalah, Allah uji mereka dengan al-kumbal, kutu, jutaan kutu. Wal-jarad, jarad ialah belalang, jutaan belalang. Al-asa, tongkat Nabi Musa. Al-bahar, Allah membelahkan laut. Al-yad, tangan Nabi Musa yang mengeluarkan cahaya. Itna asyara aynan, 12 air mata air. Dan yang akhir sekali, yang ke-9, ma'idatan minas sama', hidangan yang diturunkan daripada langit. Ammal asyratu allati la hadiya asyara laha, adapun 10 yang tidak ada 11 baginya. Allah Ta'ala berfirman, faman ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa yang membuat satu kebajikan maka Allah beri gandaan kepada 10 gandaan, 10 ganjaran pahala. Soalan yang ke-11, mal ahad al asyara allati la thaniya asyara laha, 11 yang tidak ada 12 baginya, iaitulah 11, siapa dia 11? Ikhwatu Yusuf, adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam. Wa ammal 12 allati la thalitha asyara, adapun 12 yang tidak ada 13 baginya, fahyan fijarul hajar ila 12 aidan, iaitulah air mata air yang keluar daripada sebiji batu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Fan fajarat minhu 12 aina, qad alima kullu unasin mashrabahum. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wasalam ni, masa Nabi Musa tersesat dekat padang tih, 40 sanatan yatihuna fil ard, 40 tahun sesat dekat sebuah padang bernama, dia panggil tih ni tuan-tuan, bukan padang tih kat Cameron Highland tu. Taha yatihu, dengan makna hilang punca, sesat. Jadi kalau itu, kalau tih, kalau teh, teh lah. Tapi kalau kau nak terjemah boleh je, air sesat satu, sesat kosong satu, tu makna teh sesat bagi tuan-tuan. Taha yatihu, sesat, tak tahu punca. Jadi sepanjang 40 tahun sesat tuan-tuan, nak minum apa benda, Allah Ta'ala kurniakan sebiji batu. Ada ulama' sebut, batu inilah yang buat satu kerja di zaman ketika dahulu tuan-tuan. Ada cerita dalam hadis sahih, dulu Bani Israel syariat ada orang tuan-tuan, sama-sama lelaki tidak aurat. Tak aurat makna boleh siaran langsung live. Jadi kalau ada orang mandi sungai, mandi ramai-ramai, Tok Imam ada, Tok Siak ada, Tok Bilal ada, Tok Munim ada, Tok Empat ada, macam-macam ada. Aku tengok kau, aku tengok aku, macam itulah.
Tengok kontol tu macam tengok tangan lah. Maknanya tak aurat. Simple present tense, kau tahu. Kau jangan rasa pelik lah. Tapi ni syariat Bani Israel. Oi, kau jangan pula buat pelik zaman sekarang pula. Sekarang ramai-ramai mandi telanjang bulat. Ni pasal kami penyambung zaman Nabi Musa AS. Diorang ni bila mandi ramai-ramai, diorang mengumpat Nabi Musa. Dia kata, eh, pasal Musa tak join lah. Kenapa Musa tak join kita orang lah? Kan? Adalah seorang mangkuk tu kata, kau tahu pasal apa? Telur besar sebelah. Ha, dia kata macam tu. Kurang ajar betul. Ya, Bani Israel memang kurang ajar. Tanya ustaz lah kan? Banyak soal. Kan? Banyak sorang Bani Israel. Nabi Musa, yelah, dia Nabi Rasul. Dia tak benda-benda tu menjatuhkan maruah dia. Dia takkan buat benda macam tu. Tapi zaman tu hukumnya boleh, tak ada masalah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar lukisan dekat gereja-gereja Rom dulu kan, banyak orang bogil-bogil tu kan. Ha, tu syariat goblok dulu tu lah. Bogil belaka laki-laki, tak ada masalah. Jadi satu hari Nabi Musa ni mandi seorang-seorang dekat sungai. Buka baju, buka seluar belaka, letak dekat tebing sungai ni, dekat sebiji batu. Tengah-tengah Nabi Musa mandi tuan-tuan, tiba-tiba batu ni bergerak dan melarikan diri, bawa baju dan seluar lagi sekali tuan-tuan. Kau ingat aku terberang apa? Ini hadis Nabi, kau tahu tak? Okay. Batu ni bawa lari baju, bukan batu pasal Terengganu. Batu kau tu lah, Terengganu batu lain tuan-tuan. Jadi batu ni bawa lari seluar dengan baju Nabi Musa. Bawa lari masuk kampung. Nabi Musa kejoy. Yal hajaru saubi, saubi. Oi batu. Baju aku, oi baju aku. Dia kejoy dengan tongkat dia. Sampai masuk kampung. Orang perhati belaka. Okey je. Tak besar sebelah pun. Tu cerita je. Allah nak khabar Bani Israel fitnah tu tak betul. Nabi Musa ni sempurna. Dia tak cacat. Jadi ulama ada pendapat mengatakan batu inilah yang Nabi Musa ambil. Bawa gimai-gimai. Kecil je. Besar lebih kurang World Cup punya bola lebih kurang macam tu. Bila dah harga je, pelepam. Infajarat min husnata asyarata ainan, terpancut 12 air mata air. Dah habis kenyang, pup berhenti. Tak ada saluran pipe syabas dan sebagainya tuan-tuan. Boleh hidup. Itu nak khabar je. Mukjizat Nabi Musa. Ada pun 13 yang tidak ada 14 baginya. Iaitulah adik-beradik Nabi Allah Yusuf dan mak bapaknya. Kan satu malam Nabi Yusuf bermimpi, ya abati inni arafil mana, ini arafil mana pula, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Abah, malam tadi Musa mimpi Musa tengok ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada Musa. Hah? Yusuf. Sorry aku dah. Apa maksud Musa dah? Tak ada Musa tadi. Ha? Yusuf. Yeah? Jadi Nabi Yusuf mimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada dia. Maka apa kata Nabi Yaakob? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Nak, mimpi kau tu jangan cerita dekat adik-beradik kau. Nanti adik-beradik kau akan dengki dekat kau. Ya. Maka itulah 11 bintang tu adik-beradik dia, campur bulan dan matahari lah mak bapak dia. Soalan yang ke-14. Okey. Apakah makhluk yang Allah cipta tapi Allah benci? Dua saat masa sekarang. Apa dia? Cadbury. Agak-agak lah, Cadbury halal je. Suara donki, kan? Allah kata apa? Inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Sesungguhnya, ankara. Ankara ni paling dibenci. Banyak-banyak yang Allah benci, antaranya yang paling aku benci, ankara al-aswati. Suara yang paling aku benci, suara keldai. Sebab keldai ni suara dia buruk semua, tuan-tuan. Okay? Kan? Saya masa kat Syria dulu berjiran dengan jiran yang ada bola keldai. Kita tak tahu-tahu suara dia macam tu. Satu malam kita lalu dengar bunyi, fuh, ngeri. Dia punya, bukan aku eh. Suara tu gabungan Pontianak, apa benda, Mak Lampir, hantu zombie, kamu pisang lah. Macam-macam lah. Buruk gila suara dia. Memang buruk. Jadi, saya sasut sebut pasal keldai ni kan. Allah Ta'ala kata apa dalam Al-Quran? Orang yang tak suka dengan tazkirah, apa dia? Keldai. Fama lahum anil tazkirati mu'ridin,
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الله katakan, فما لهم, kenapakah mereka itu, anis tazkirati, daripada peringatan, mu'ridin, mereka memalingkan diri, tak suka dengar ceramah tazkirah, tak suka. Maka Allah kata, orang tak suka dengan peringatan ni, ka'annahum humurun mustanfiratun, seakan-akan mereka ni keldai yang liar, farrat min qaswarah, yang melarikan diri daripada singa yang lapar. Yeah. Dalam surah sabbih isma rabbikal a'la, Allah kata apa? Wasayujannabuha al-ashqa, dan akan melarikan diri, menjauhkan diri dengannya, dengan tazkirah peringatan. Siapa dia? Al-ashqa. Al-ashqa ni makna apa tuan-tuan? Orang yang paling celaka. Syaqi, celaka. Kalau syaqi tu celaka biasa tuan-tuan, tapi kalau al-ashqa, yang paling celaka. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran benda macam ni. Tuan-tuan, di Sya'alam ni ada sebuah surah tuan-tuan yang tak nak tazkirah, tak nak sebut seksyen berapa atas sebab-sebab keselamatan. Saya ni fahamkan dia, JK dia cerita, bila tahun ni dia nak buat tazkirah, tahun-tahun dia tak pernah buat tazkirah, tahun ni AJK kata kita nak buat tazkirah juga. Dia rancang lah. Bila rancang tuan-tuan, penduduk setempat melakukan bantahan dan hantar memorandum bantahan, tak nak tazkirah. Puh, lemak gila kau. Kalau tak nak kilang arak, munasabahlah juga tuan-tuan. Kan? Kita tak nak tengok kedai mamak buka time Ramadan, munasabahlah juga. Ini dia bantah tak nak tazkirah. Yang sign nama dengan maikat kau tu 300 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. 300 orang. AJK kata apa kat Anan? Ustaz, masalahnya yang datang terawih tak sampai 100 orang. Main mana 300 orang ni? Aku pun tak faham. Pengundi hantu rupanya tuan-tuannya. Jadi anda kata, Syekh, nama ni entah simpan dia elok, kan? Cam dia elok orangnya. Besok kalau dia mati, biar dia mandi sendiri, biar dia kapan sendiri. Lepas tu dia lompat-lompat-lompat sampai ke sesi 24, dia golek sendiri. Ha, cakap banyak engkau. Ini jenis manusia tak suka dengar tazkirah, tuan-tuan. Tazkirah ni ada manfaat dia. Duduk dalam majlis ilmu dapat pahala. Jadi tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Soalan yang ke-15, asy-syai'u allazi khalaqahu Allah wa anzamah. Benda ni Allah cipta dan Allah kata hebat benda ni. Apa dia? Tipu daya orang perempuan. Allah kata apa? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan amat dahsyat, tak macam tipu daya syaitan. Ya. Tipu daya syaitan, Allah kata apa? Inna kaida syaitani kana dha'ifah. Tipu daya syaitan ni lemah, tapi tipu daya perempuan very strong. Perempuan nampak lembik macam tu, tapi dia ayatnya, abang, abang kan dia janji kan, tahun lepas abang kata nak beli sofa, tak beli-beli pun. Kok mamut ada offer tau. Kita, payahlah, bina'ah lah sofa ni. Zaman Nabi mana dia pakai sofa ni. Alamaknya macam tu, abang sakit kita kan. Dia goda kita, ailah. Macam tu lah. Orang perempuan, kan lembik ke nampak perempuan ni. Tapi dia punya ayat, Power Rangers. Jangan main-main. Yeah? Kita nak cari bazar Ramadan. Dululah ni once upon a time lah. Aku dah tak pergi bazar dah. Kita kalau nak beli dulu, kita akan cari yang niaga tu orang yang tutup aurat. Sekali aku pergi satu tempat, satu kedai ni, tuan dah tak adanya, tinggal kuih je. Kuih tu tutup dengan tudung saji cantik kan. Dalam hati kata, ya Allah, harap-harap tuan kuih ni tutup aurat. Tengah-tengah aku pilih kuih tu, tiba-tiba keluar daripada belakang van tu. Tu dia, tudung tak pakai. Lihat, hanya menggunakan jari. Rambut kembali tersusun rapi. Alamak. Aku tengok, alamak. Kita dah pegang kuih dah ni, nak letak balik ha lah kan. Awak tu dah datang. Abang, belilah abang. Kita nak lari dah. Dia koda tu. Aku tergoda dengan rayuannya. Maafkan ku azalina. Nak je aku ambil apa benda tu, tudung saja aku sekuk atas kepala dia, kata tak. Yang wajib pakai tudung kau bukan kadipap ni mangkuk oi. Itu nak kabur perempuan. Tipu dayanya. Azim, Allah kata. Soalan yang ke-16. Asy-syai'u allazi tanaffas wa la ruha fihi. Benda ni bernafas tetapi tidak ada roh. Firman Allah Ta'ala, wasubihi idza tanaffas. Demi waktu subuh apabila dia bernafas. Dan soalan yang ke-17. Al-qabru allazi sara bi sahibihi. Kubur yang berjalan dengan tuannya. Iaitulah ikan paus
yang menelan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam. Allah kata apa? Faltaqamahu al-hut wa huwa mulim, falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batni al-hut ila yaumi yub'atsun. Lalu Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Kan? Allah kata apa? Falawla annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Yunus ini tidak bertasbih, la labitha fi batni al-hut, dia akan kekal dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Maka Allah dengan rahmat kasih sayangnya, Allah mengilhamkan satu zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan bila baca macam-macam tu, ikan paus ni jadi geli. Dia pun muntah mula. Ini kalau orang kena santau ke, elok baca ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah racun-racun tu terkeluar balik, insyaAllah tuan-tuan. Jadi itu soalan yang ke-17. Dan soalan yang ke-18, amma syajarah al-mukawanah min 12 udnan, pokok yang mempunyai 12 dahan ataupun ranting, iaitulah pokok tu ialah 1 tahun, 12 ranting ataupun dahan ialah 12 bulan, setiap ranting mempunyai 30 helai daun, iaitulah setiap bulan ada 30 hari, dan setiap daun mempunyai 5 biji buah, iaitulah setiap hari adanya 5 fardu salat yang diwajibkan. Habis 18 soalan. Maka apa kata Abu Yazid Al-Bistami? Tuan, saya dah jawab 18 soalan. Maka saya nak tuan jawab 1 soalan daripada saya. Wah, sudah. Maka apa kata Padri? Tafadhal. Mahwal miftahul jannah? Soalannya. Apakah dia kunci bagi syurga Allah Subhanahu wa taala? Apa kata padri? Wallahi inni arifuhu. Demi Allah aku tahu apa dia jawapan kunci syurga ini. Walakinani akhafu ala al-jamaahir alladhi mawjud fi hadhil kanisah. Tapi aku bimbang kepada orang-orang dalam gereja. Kalau aku jawab jawapannya, orang akan marah pada aku. Lalu apa kata orang dalam gereja? Wahai bishop, wahai padri, jawab! Jangan jatuhkan maruah kami, jawab! Maka apa kata Badri tuan-tuan? Miftahul jannati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuan-tuan. Takbir. Allah. Habis satu gereja masuk Islam lah ke tuan-tuan? Allahu Akbar. Allah. Tu 18 soalan lawan 1 soalan tuan-tuan ya. Rupa-rupanya nak kabur petunjuk Allah Ta'ala ni berbagai-bagai cara Allah kurniakan. Ya, dari satu gereja masuk Islam dengan sebab kehebatan seorang ulama Al-Arif Billah Abu Yazid Al-Bistami rahmatullahi alaih. Tuan-tuan, sekali itu dahulu tazkirah kita. Dan macam biasalah, macam ustaz pesan tadi. Ingat tadi yang ustaz pesan tadi. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'atun. Kan Allah kata, dan infakkan harta kamu. Aku tak baca itu, ustaz baca. Aku tolong sampaikan sekali lagi. Dan infakkan harta kamu sebelum sampainya satu hari yang tidak ada teman yang kau nak infakkan. Kan, tidak ada kawan, tidak ada syafaat. Masa tu dekat hari akhirat, ustaz pun tak minta derma dah tuan-tuan ya. Ni peluangnya. Jadi insyaAllah lepas raya nanti kami akan membina mahad kami yang baru di Bukit Kapar Meru. Ada seorang hamba Allah wakafkan tanah 3 ekar. Jadi harap-harap tuan-tuan dapat menyumbang, memudahkan urusan kami. Dan memandangkan pelajar-pelajar pun bertambah. Kami perlu kepada rumah kedai dan sebagainya. Kalau tuan-tuan ada terlebih-lebih rumah kedai, manalah tahu orang Shah Alam ni kan. Orang Shah Alam ni dia slow gitu. Tapi masyuk. Mat adik li sukun tu kau jangan main-main. Ya, tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan agama ini. Dan kami yang mengaji agama ni, tanggungjawab kami apa dia? Meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Dan tugas tuan-tuan membantu perjuangan Rasulullah SAW. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. InsyaAllah selepas solat witir nanti kita akan minta sedadah bagi Mungkudana menolong Ustaz di dalam